Ada sebuah mobil pick up yang terbakar saat setelah mengisi BBM eceran nih. Nah, semua bagian mobil hangus dilahap oleh api nih. Hendaknya kita dimanapun berada, kita harus hati-hati, wanti-wanti, dan waspada lur. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Mobil pick up pengangkut peralatan sumur bor bernasib naas. Mobil yang digunakan untuk mengangkut alat sumur bor ini terbakar saat mobil tengah dikendarai oleh sopir. Api tiba-tiba membesar dan membakar bagian depan mobil. Dugaan terbakarnya mobil pickup ini akibat konslet pada kabel pengapian dan adanya sisa tetesan minyak, kemudian membakar mobil pickup tersebut. Sebelumnya, mobil pickup ini mengisi BBM eceran di pinggir jalan yang diduga oplosan. Kemudian tidak jauh dari lokasi pengisian BBM, mobil pickup tersebut mengeluarkan percikan api, sehingga menyambar ke tangki mobil dan membuat mobil terbakar. Konslet, mobilnya konslet, mobilnya. Adik yang bawa nih bang ya? Iya adik yang bawa. Sudah ngebor di mana bang? Di Kebun Kelapa. Kebun Kelapa bang. Lokasi di Tanjung Rambai itu. Dia nangis-nangis, mobil kebakar. Apa? Itulah aku langsung risiko. Iya. Di Suwanto, alamat mana? Pasar Lawan. Pasar Lawan. Berarti berapa? Berarti satu. Nah, ini kerugiannya kira-kira berapa ini bang? Berapa juta nih bang? Kira-kira bang? Kerugiannya mungkin kira-kira ya. Ya, yang penting bisa 15-an lah. 15 jutaan ya bang ya, untuk perbaikan tuh bang ya? Perbaikan lah ya. Setelah terbakar, tim damkar langsung menuju lokasi dan melakukan pemadaman api. Api berhasil dikuasai dengan menggunakan apar atau alat pemadam api. Akibat kecelakaan tersebut, jalan lintas Sarolangun Singkut mengalami kemacetan. Beruntung dalam insiden tersebut tidak memakan korban jiwa. Hanya saja kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Slamet Ria di Cek TV melaporkan.